Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku menyimak pernyataan Jokowi soal wacana koalisi besar lewat televisi. Ia setuju koalisi besar, asalkan yang terbaik untuk bangsa. Soal 5 partai pendukung Jokowi yang menggagas wacana koalisi besar, Puan bilang PDIP tidak merasa ditinggalkan. Ia setuju kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi-misi yang sama untuk Indonesia. Oh enggak, sama sekali enggak. Saya terima undangannya kok, hanya kebetulan berhalangan hadir. Begitu juga Ibu Ketua Umum, karena pada hari itu berhalangan hadir, jadi belum bisa hadir. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir.